EU delegation to Indonesia, Brunei Darussalam and ASEAN, in collaboration with the government of Indonesia, organized a European Union Indonesia Scholarships Info Day. Featuring scholarships from 10 European Union countries and Indonesia, the event attracted at least 4,000 students. Gathered at the Grand Sahid Jaya Hotel, students started to flock as early as 6 a.m., quickly filling the hall. Iya, ini namanya pameran Uni Eropa Indonesia beasiswa untuk tahun ini. Jadi dalam kesempatan ini kami mengundang berbagai negara anggota dari Uni Eropa untuk memberikan informasi kepada para pengunjung tentang kesempatan beasiswa yang diberikan bukan hanya dari Uni Eropa tapi juga dari pihak Indonesia, yaitu dari Kementerian Keuangan LPDP, kemudian juga dari negara anggota Uni Eropa. The event provided Indonesians with the opportunity to study in EU countries such as Denmark, France, Germany, Hungary, Italy, the Netherlands, Poland, Spain, Sweden, and the United Kingdom. Saya sebenarnya sangat senang sekali karena saya tidak tahu jam berapa sekarang, tapi semua brosur kami sudah habis, padahal kami bawa banyak. Tadi pagi memang berat, jadi memang peminat yang berkunjung ke stand kami itu banyak mahasiswa. Bukan hanya mahasiswa, tapi ada juga beberapa pelajar yang masih kuliah di SMA, dan mereka juga sangat tertarik. Jadi saya kira ini kesempatan yang sangat bagus untuk mengumpulkan informasi mengenai kesempatan untuk kuliah di Eropa. The mostly graduate and postgraduate scholarships offered had attracted Indonesian students in pursuit of the scholarships in European Union countries, which last year saw at least 4,000 Indonesians studying in Europe. It is estimated that at least 7,000 Indonesian students are studying in European countries this year. Well, that concludes our today's news. Thank you for joining us. I'm Amelia Yahya for MNC Today. Bye for now.